Kabar terbaru menyebutkan bahwa Infinix GT Ultra dijadwalkan untuk diluncurkan dalam waktu dekat. Informasi ini kami peroleh dari sumber di India yang membocorkan detail tentang smartphone Infinix terbaru ini. Peluncuran Infinix GT Ultra diperkirakan akan berlangsung setelah debut Infinix GT 20 Pro mengingat smartphone tersebut sudah memenuhi persyaratan TKDN di Indonesia. Saat ini kita hanya perlu menantikan kehadiran resmi Infinix GT Ultra di pasar Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang membuat Infinix GT Ultra begitu istimewa hingga menjadi topik yang sangat viral dan ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial. Jawabannya terletak pada sejumlah keunggulan yang dijanjikan oleh Infinix melalui flagship ini. Yang tidak hanya menjanjikan spesifikasi canggih tetapi juga harga yang sangat kompetitif ini menjadi alasan kuat bagi kami dan mungkin juga bagi kalian untuk menunggu dengan sabar rilis dari Infinix GT Ultra. Salah satu keunggulan utama yang membuat Infinix GT Ultra begitu dinantikan adalah desain layarnya yang inovatif. Ponsel flagship terbaru dari Infinix ini menampilkan layar dengan bentuk mengotak, sebuah pendekatan desain yang mirip dengan apa yang kita lihat pada Nubia Red Magic dan Samsung S24 Ultra. Desain layar mengotak ini tidak hanya memberikan estetika yang berbeda dan modern, tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang lebih imersif dan luas bagi penggunanya. Pilihan untuk mengadopsi desain layar mengotak ini menunjukkan bahwa Infinix tidak takut untuk berinovasi dan mengambil inspirasi dari merek lain yang telah berhasil menerapkan konsep serupa dengan hasil yang memukau. Infinix membekali flagship ini dengan layar WQHD Plus AMOLED berukuran 6,7 inci. Keunggulan layar ini diperkuat dengan refresh rate yang mencapai 144 Hz, memberikan kehalusan dan responsivitas tinggi dalam scrolling dan transisi layar yang membuat setiap interaksi terasa lebih lancar. Kecerahan puncak yang diperkirakan mencapai 3000 nits menjanjikan keterbacaan layar yang luar biasa di bawah sinar matahari, apalagi proteksi layarnya sendiri sudah dilengkapi Gorilla Glass Victus. Fitur kedua yang dimiliki Infinix GT Ultra merupakan inovasi revolusioner yang mampu bersaing ketat dengan HP flagship lain di pasaran. Salah satu inovasi terdepan dari Infinix khusus untuk para penggemar gaming adalah teknologi pendingin Cool Max. Fitur ini dirancang untuk mengatasi masalah pemanasan yang sering dialami saat bermain game, dengan sistem pendinginan yang mengkombinasikan teknologi semikonduktor dan aliran udara untuk efektif menurunkan suhu ponsel hingga lebih dari 10 derajat Celcius. Tidak hanya itu, sistem pendingin inovatif ini dilengkapi dengan kipas dan algoritma AI memastikan bahwa prosesor dapat bekerja secara maksimal untuk durasi gaming yang lebih panjang tanpa risiko overheat. Sistem ini juga mengoptimalkan penggunaan core prosesor secara dinamis untuk efisiensi maksimal dengan minimnya panas yang dihasilkan. Selain itu, Infinix memperkenalkan Air Charge, sebuah terobosan dalam teknologi pengisian daya yang memungkinkan pengisian tanpa kabel dari jarak hingga 20 cm berkat penggunaan teknologi resonansi magnetik multi-coil. Kelebihan Air Charge bukan hanya pada kemudahannya yang membebaskan pengguna dari ketergantungan kabel, tetapi juga keamanannya yang terjamin dengan sistem perlindungan tegangan berlebih, mengubah paradigma pengisian daya menjadi lebih praktis dan aman. Inovasi berikutnya adalah baterai ekstrem temperatur dari Infinix yang menegaskan komitmen Infinix pada inovasi berkelanjutan. Bayangkan bisa mengisi daya ponsel kalian pada suhu ekstrem hingga minus 40 derajat Celcius. Ini diwujudkan melalui optimalisasi struktur baterai dan penggunaan kombinasi elektrolit biomimetik serta teknologi fusi solid state yang meningkatkan efisiensi baterai hingga 300% dalam kondisi suhu normal. Dari rangkaian inovasi yang telah dijelaskan, terdapat sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi para penggemar gaming. Infinix kini menghadirkan kipas pendingin terintegrasi di bawah perangkat, sebuah fitur yang mirip dengan yang dimiliki oleh ponsel gaming kelas atas seperti Nubia dan Asus ROG Phone. Fitur ketiga Infinix GT Ultra ternyata menggunakan chipset Dimensity paling canggih saat ini. Infinix GT Ultra secara resmi dibekali dengan chipset Dimensity 9304nm yang merupakan chipset terbaik dan termasuk dalam kategori tier atas di pasaran saat ini. Keunggulan chipset ini bahkan diklaim mampu mengungguli Snapdragon 8 Gen 3 dan Apple Bionic terbaru, menandakan era baru dalam persaingan teknologi chipset. Keberhasilan MediaTek dengan chipset Dimensity 9300 ini menegaskan bahwa MediaTek kini bukan lagi pemain yang bisa diremehkan. Dengan keberhasilan ini, MediaTek telah berhasil menempatkan diri di posisi terdepan, bahkan mengungguli kompetitor berat seperti Snapdragon dan Apple Bionic. Lebih mengejutkan lagi, Infinix GT Ultra ini mencatatkan skor yang luar biasa di AnTuTu 10, yaitu sekitar 2.215.639 poin. Angka ini tidak hanya menunjukkan kemampuan prosesornya yang luar biasa, tetapi juga menandakan bahwa Infinix GT Ultra siap untuk menghadirkan performa yang sangat kuat. Selain itu, Infinix GT Ultra juga dirumorkan akan hadir dengan konfigurasi RAM dan penyimpanan internal yang sangat besar, yaitu 12 GB per 256 GB untuk versi standar, dan 16 GB per 512 GB untuk versi tertinggi. Ini akan didukung dengan teknologi RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 yang keduanya merupakan teknologi terbaru dan tercepat untuk RAM dan penyimpanan. Mengenai sistem operasi, Infinix GT Ultra berjalan pada Android 14 dilengkapi dengan antarmuka pengguna XOS terbaru. Diharapkan Infinix GT Ultra akan menerima 4 kali pembaruan sistem operasi dan 5 kali pembaruan keamanan. Yang keempat, ternyata HP ini bakal pakai kamera 200 MP. Beralih ke segi fotografi, Infinix GT Ultra akan dilengkapi dengan kamera utama beresolusi 200 MP yang mendukung optical image stabilization, bersama dengan lensa telefoto dan ultra-wide. Untuk keperluan selfie, smartphone ini juga menawarkan kamera depan dengan resolusi 32 MP. Dalam aspek perekaman video, Infinix GT Ultra memiliki kemampuan merekam video dengan kualitas 8K pada 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya mendukung perekaman video hingga 4K pada 30 fps. Yang kelima, ada kabar bahwa ponsel ini akan mengusung teknologi fast charging tercepat di industri. Infinix tahun lalu mengumumkan bahwa flagship terbarunya akan dilengkapi dengan teknologi fast charging 260 W. Jika informasi ini terbukti, maka Infinix GT Ultra akan menjadi smartphone pertama yang menawarkan kecepatan pengisian daya secepat itu. Sebelumnya, industri smartphone belum pernah melihat fast charging dengan kecepatan yang setinggi ini meskipun kapasitas baterainya masih berada pada standar industri. Infinix GT Ultra juga menambahkan fitur bypass charging yang memungkinkan pengisian daya langsung ke perangkat tanpa membebani baterai, meningkatkan umur baterai dan efisiensi pengisian. Selain itu, Infinix GT Ultra menawarkan fitur konektivitas standar yang meliputi speaker stereo ganda dari JBL, konektivitas NFC, Bluetooth 5.4, dan sensor sidik jari di dalam layar. Ada juga kabar tentang perolehan rating IP68 yang menandakan ketahanan terhadap air dan debu, serta dukungan port USB-C 3.0 dan bahkan IR blaster untuk kontrol jarak jauh. Namun penting untuk diperhatikan bahwa perangkat ini tidak dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm atau slot kartu memori yang mungkin perlu dipertimbangkan bagi beberapa pengguna. Nah, berbicara soal harga, kami berharap Infinix Indonesia dapat menetapkan harga untuk HP ini dengan bijak, idealnya di bawah angka 10 juta rupiah. Menurut prediksi kami, peluncuran Infinix GT Ultra akan dilakukan setelah seri Infinix Note 40 GT 20 Pro dan 040 sukses meluncur di Indonesia. Peluncuran HP ini dijadwalkan pada tahun 2024, namun bulan dan tanggal spesifiknya masih belum diumumkan dengan segala fitur dan inovasi yang ditawarkan. Infinix GT Ultra juga diperkirakan akan membuat debutnya pada bulan April paling cepat dan biasanya pada bulan Mei 2024. Tentu saja Infinix memiliki basis penggemar yang kuat, jadi dengan harga sekitar 10 juta kemungkinan besar akan laku keras. Menurut pendapat saya, harga yang sesuai untuk ponsel ini mungkin berada di kisaran 6 jutaan atau bahkan lebih dari itu. Saya percaya ada kemungkinan untuk harga di atas 6 juta mengingat spesifikasi dan fitur yang ditawarkan.